seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami APRAK Community Fun Adventure. Pagi ini kita akan trekking mengelilingi bukit-bukit di sekitaran base camp Cibodas. Matahari beranjak tinggi saat saya datang di base camp Cibodas, padahal Arba'i udah menunggu lama. Hanya beberapa menit dari base camp, kita sudah sampai di trek. Kali ini kita mencoba trek paling kiri dari Pasir Ide. Entah kenapa dinamakan Pasir Ide, saya belum dapat informasi yang jelas. Kalau pasir dalam bahasa Sunda, udah jelas si bukit. Mungkin saja kita akan banyak ide kalau ada di bukit ini. Tong ditinggali pasir, nak. Tapi, tong mana nyak, nak. Atau beda jauh, jengka mega. Walaupun sekedar bukit, tapi tanjakannya nggak kalah sama gunung-gunung konvensional yang udah biasa didaki. Ya, 85-an lebih, oi. Ayo, guru. Iya, 70 derajat, teh. 85. 85. Pos 1, bah. Belum Rado. Jauh berjalan, Arma'i sudah ngajak istirahat. Memang sangat terasa, bro. Tanjakannya sungguh mantap. Tak perlu ke gunung yang tinggi, bro, untuk jadi tanjakan mantap. Di sekitaran Cibodas, di pasir juga. Tuh, lihat ya. Oh, ini tanjakannya. Oh, ini jangan dikira di gunung, ini cuma di pasir. Oh iya, base camp 2 kami ini ada di Kampung Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tidak berapa jauh di belakang Stadion Jalak Harupat. Moal deui mah. Di luhur mah eueuh. Eueuh tadi jalan mah. Kembali ke trek. Saya memang lupa tidak memakai kaos tangan panjang. Jadi tangan kedoret-doret lumayan perih, bro. Boleh kalau ikut nak ketawa saya nih. Ya nan ya. Sayang boleh enggak ikut. Boleh mah enggak ikut ya ketawa. Ya sakadang noh ya. Bayan. Bayan. Ngaranana ibah. Lumayan. Ngaranana tanyakan naon? Tanyakan lumayan. Tanyakan lumayan. Tanyakan lumayan cenah. Lumayan panik.
Bah. Ratu lah. Pasir Kamuning. Pasir Tengah. Ini pasir Ide. Banyak kenangan. Camping kan di dia. Pagi ini kami hiking cuman bertiga. Tiga sekawan merupakan teman masa SMA. Alhamdulillah sekarang masih bisa bersilaturahmi. Sampai tua begini masih bisa bersama. Jadi kedekatan kami sudah terjalin lama. Meskipun sempat terputus beberapa puluh tahun. Dan akhirnya bisa ketemu kembali. Dan menyalurkan hobi yang sama. Nyatin cak weh. Nyatin cak, awi gede. Hah? Ada sedikit hambatan di trek. Rupanya ada orang menebang bambu, tapi belum sempat diberesin, masih malang melintang di jalan, menghalangi jalan kita. Tidak mungkin untuk dibereskan, akan menyita waktu. Pada akhirnya kami jalan merangkak, hampir merayap. Si nyolok panon bah. Kata berterang ke. Ah gitu. Udah sekali ngadek bah, udah cuma itu perlu dua kali. Hah, siap. Siap. Aduh, ya hiburan si bule nih gitu, eh. Dan hati-hati ya. Motongna kieu. Heeh, anjir. Yup. Ah, satu ur. Ah, kieu aprak teh. Asap mapai-mapai jalan begu. Kurang handap dongkona. Bener-bener depai mah. Oh, acan. Bah, metes depak kurang anap. Kurang. Heh. Cok. Sip. Pelan-pelan. Itu latihan menwa, Bah. Hai. Enggak ada prajurit, enggak ada komandan. Sarua. Aduh. Mohon mang euy. Awas, awas eta. Awas duri. Masih lanjut heula tong kanang tung. Masih lanjut. Lanjut terus. 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 Nah, ada angkat setik menang lah. Tuh, ini nu pake ngoronang. Mau aing. Mau persip eta. Alhamdulillah. Jadi, kumaha panik teh? Panik enggak? Panik enggak? Ya panik. Aku panik lah masa enggak? Mohon mang lah. Ya rescue ya. Maju, maju. Waduh, ya. Toronto narik kontainer. Ah, sia. Rekor ini mah menurut ke handap deh. Malahkan Kang Dede. Tarik Sarbah. Mal bener mah tarik tarik. Tulung atuh minta tulung. Da jalan nama ieu bah. Minta tulung. Ieu jalan nama bah. Minta tulung. Moal. Ieu. Ade oh, ade kan bae. Ade. Pentaan. Ade atraksi. Sin mundur. Atraksi. Ya. Gimana ceri? Tarik tuh, Bah. Bener aing aing. Yang nulungan Sarbah. Tuh, eta jalan apa eta teh? Oh, jalan. Ka dieu. Ka dieu. Hei, ieu ka dieu. Ngeyel. Mun ngeyel pisan ieu mah. Ieu aing seueur. Ngeyel pisan. Cepengan, cepengan, cepengan. Ka dieu eta na. Detik, Bah. Ieu atuh. Kamana ngora? Terlihat sepele,
Padahal treknya sangat licin, bro. Menyulitkan drama. Kita untuk bergerak tanpa bantuan. Drama. Lepas kan kiri, lepas kiri, kiri lepas. Terus. Akhirnya aing mawa deret. Ngerti ya, ngertinya, Bah? Dari teamwork, Bah. Tadi mah kan berusaha dulu, Bah. Oh, benar. Jangan langsung minta bantuan, Bah. Cukup panjang juga trek berlumut. Pada akhirnya kita mencari yang tidak terlalu licin. Di samping kanan kiri trek. Lumayan pedas. Cek almarhumah. Debalik. Debalik. Tiba-tiba Bah Alo berbelok ke kanan keluar dari trek. Dia merasanya jalannya lebih enak yang sebelah kanan. Bah, mana? Ini jalan lain jalan kemari. Bah, beda jalur, Bah. Eta puncak nomorin dah. Lain. Turun heula. Aya turunan. Aya turunan, Bah. Eh, puncakna mana puncakna? Meuning ieu puncak mah ka kanan teh dieu. Heeh. Mun aya pudunan. Ieu mah pudunan, nanyak terus. Ka puncak. Waduh, navigator mulai sebling. Jadi kumah ya? Iya mah turun heula, nanyak deui. Jadi kumah? Kan ini balik deui. Balik deui. Ya, iya mah. Balik deui lah. Sepertinya Bah Alo berhalusinasi. Oh, seperti ya, saat di puncak Mega. Coba nanyak gitu. Jadi weh, otaknya ngeblank. Pasir ide. Apan bieteh, tapi suku urang baheula. Kita teh hari inget kene. Ipek? Lain, babi. Anjir, aing sangka babi. Kumah, mau nanya jamatan teh sisa kali deh. Nengat inget. Mulai jamatan, nah, gua usah tahanan. Bah, kumari teh, Bah. Bah heula zaman keur puasa. Terus pandi kampung mah urang rese. Heeh. Jadi mun BAB teh di jamatan pan handapna susah. Oh. Jamatan. Ya, jembatan. Jamatan teh kan. Di subuh-subuh make sarung ngeureun nya. Sok aya ieu, ngeureun sarudung teh, Bah. Sok aya sisi mah teh. Heeh. Kinaten. Terus lain. Eh sarung na teh. Ya. Teu nyadar meureunnya sarung aja yang ditampung eta. Padahal geus omeh teh. Pengalaman pribadi dan pengalaman sih kan dengan jamatan Cimareme deket Cimareme. Ya pengalaman pribadi, pengalaman kan biar aduh saya nggak jelang ya ada orang menyepong imah hese. Pada akhirnya kita kembali ke trek beristirahat sebentar di tempat yang strategis sekedar mengisi perut. Kita makan siang dengan lauk tongseng sapi ala komandan Aprak. Betul ya tadi coba gaji. Selesai makan, kita segera pergi lagi melanjutkan perjalanan. Tujuan semula adalah warung lemon aren Teh Nur. Itu suatu tempat merupakan tempat berkumpulnya para pesepeda atau goeser. Karena lingkungan Cibodas Kota Waringin ini juga merupakan tempat favorit untuk para pesepeda. Dan salah satu tempat berkumpul adalah di warung Lemon Aren Teh Nur. Benar kan bola gitu. Beda pasir.
Aing ngakuna gerak. Aing foto aja cing. Nang ka asak teh. Hah? Ngobet? Di mana, Bah? Di tukang. Wah, cing. Waduh. Asli euy. Waduh tuh. Padahal sepatuna rentek, Bah. Aduh. Panik enggak? Panik enggak? Panik lah. Aduh. Mantap orang kan ngamera, Bah. Wajar. Tangan kan tidak. Ngeunang dua. Tongkat ajaib, tongkat legend bener ai. Setelah perjalanan cukup jauh, Mbah Alo tiba-tiba membatalkan. Katanya kalau lewat sana terlalu jauh, sangat-sangat memutar. Jadi kita mencari jalan pintas untuk kembali ke Cibodas. Namun Mbah Alo tidak menuruti apa yang saya katakan. Dia berjalan sesuai keyakinannya, yang pada akhirnya membawa kita ke kurusukan, bro, alias ngaprak. Memang sih ini sebagai tabiat kita apraker, sukanya memang ngaprak atau blusukan. Aduh, luas ternyata. Waduh, besar, Bah. Mau balik, mau Bah, aku turun lah. Cukup ekstrim Bah, juga apa yang kita lewati. Turun heula cek aing mah. Bahkan ada yang sampai 90 derajat dan kita harus loncat. Mirip-mirip terjun payung. Ada belah di itu orang mah. Turun heula, turun, turun. Mending turun tamah pai sawah. Tilate belah di itu mun teu salah, pantas itu. Nang turun, kudu turun. Dua kali. Kunaon? Dua kali. Iya, kunaon, Bah? Bagaimana perasaannya sudah dua kali? Mantap, eh. Sarbah macam-macam, aduh, aing. Itu jalan situ tuh. Saya turun aja ke sini. Itu curam pisan, Bah. Curam. Iya. Ini baliknya kok sehat. Balik. Kan batur menderita ini, Bah. Waduh. Iya, kumaha kamera itu udah orang hese gedebut-gedebut deui. Yuk, yuk. Batur panik. Iya, nyaman-nyaman ke tongkat carucukan. Ya begini guys, kelakuan apraker. 80 derajat atuh. Waduh. Hayu we terus ya. Woi. Ya hayulah, mau abah we. Ikut aing abah lah. Oh, tong habis. Jangan mas. Tapi aing yang nyorok sadar dak. Nyipan kamera. Ya wah lebih disembling somplak. Paling. Kali air lewat nu beguk mung ra. Air lewat paranti tinggal itu. Ayu ayu. Ayu ayu. Ayu ayu. Nah terjun di mana? Iya terjun. Cuma lain sebling sebelum. Ayu ayu. On. Tong make tongkat. Tong make tongkat. Lungkan tongkat mah langsung muntang kadinya. Langsung muntang. Tewak eta. Wah, wah kibahaya gitu mah. Tewak eta na. Rungkuna tewak. Rungkuna tewak. Balik nah jadi ripuh. Kieu. Seuri.
lain asu. Mana? Mana, Bah? Mantap. Anjing. Agur sih, Bang. Anan di mana ini? Bener aing. Rugi aing mah. Nanti jatuh rugi mah. Iya mau ya, aing main bujur. Tadi ya maju tadi. Hah? Maju tadi. Aya jalan mana aja kena piu. Ayo, ayo. Alhamdulillah kita bisa keluar dari zona riwe. Bisa ruah mereka di itu. Heeh. Ayo turun ke sana taruh di aman ya. Ada jalan iya dipakai mas. Yang menerang eh? Tidak kira ada. Iya. Nanti bisa gede. Lemon mantap ya. Paya. Paya. Melon, melon. Melon. Jut. Pingsan. Ai, wish. Sup kabeh we. Kemusung. Kalau mau subruk. Alah, geus kahanap ah. Geus kahanap. Kahanap tenur atuh pas. Itu tenur itu. Jalan kata. Udah ke pasir tengah mah kan dia salah, Pak. Enggak saya dihanap lah. Masih terjadi perdebatan. Jalan mana yang akan kami ambil? Saya menyarankan untuk ke bawah. Tetap melanjutkan rencana semula. Tapi Bah Alo kekeh kejauhan. Yuk. Dan pada akhirnya kita kembali naik. Yuk. Yang membawa kita ke tempat di mana kita makan siang tadi. Cukup jauh, Bro. Kita kembali ke tempat semula. Ya teteh awal, Bah. Gedogan. Oh, gedogan. Gedogan. Bah. Nah, luhur ka ditu. Heeh, tadi. Asal aja. Tadi ka dieu. Iya. Anu eta nu acan mah. Parahu eta, parahu gedogan mah geus. Apa teh temu sorang teh ka gedogan dua nama? Henteu. Kela, ai tenur mana, Bah? Tenur itu tuh. Balik di balik ieu tah. Atau deketinya ke deket seperti jalan kurang mal ya mari po balik nah ngemplad ngemplad dikasih oh ayo tuh nanyak deh teh saya terus bertaik deh sana mah ngarana geser Bah tuh ngerekel aduh wow. Ya. Lanjut. Sok. Seru aja nginit. Nginit ide. Perjalanan pulang yang harusnya menurun kembali mendapatkan tanjakan sehingga membuat kami sangat letih. Yang cerewe. Nyantai. Jaja kata Nur mung ajak kanu kieu. Mung. Loba loba anu sasapedahan era. Oh, era. Era. Tapi taung heula ieu. Naon? Daerah mana ieu? Oh, ieu. Itu lemur Abah. Taung heula ka juru. Itu lemur Abah itu. Sok dengan kaciri turun ya. Kadi anger ka teh Nur. Buleud deui ka mah. Turun ka jauhan. Ieu balik ke Gunung Buleud. Ieu mah ke Gunung Buleud.
nuturun apa? Nuturun na urut payus beri. Mana iya? Iya. Lain. Lebih pasir ida tuh. Lebih. Tuh. Balik dia ke Gunung Buled. Ahan. Jim, orang balik Jim. Para hias gitu. Tongseng me ya. Orang teko. Puter-puter weh. Oh, kayo jalan. Nah, pokoknya lain di wayang wungkul puter di jadi. Oh, kok lecer. Ini dua teh dua lingkung ya. Oi. Kiri orang beriman. Heeh. Kali lungkur itu. Salah kabar kendali ya. Ya, sangat les. Sebetulnya ada satu scan lagi. Wah, iya. Yang cukup ekstrim, Bro. Dan terjadi keseruan di sana. Sayang ya, bah, videonya kehapus sebelum diedit. Iya, kanan belok ya. Arah ke situ. Jauh teuing mah. Apa? Oh, baik deh. Iya bisa motong ya sih nama arah nama eh. Tempo bi. Di pada jauh tuh. Setelah berputar-putar, akhirnya kami menemukan trek yang familiar, ya. Yang sepertinya kami pernah lewat. Ya, iya, di sini perjalanan pulang kanan tadi sudah tidak terlalu sulit. Ini di pojok kan? Heh, jadi kan orang pernah kadi ya. Kebatas orang ke jalan, tapi sih ngepikin orang ke jalan. Iya. Eta tadi tadi dinya nya. Enggak, eta kan nyebi, eta nu eta nu kiri kaki. Ayo. Yuk. Tanggung jawab. Aing ampun. Tuh orang udah kamera tukang weh. Dia nu bieu apa benar? Yuk, bi. Kaki di bi. Lain nu ieu tah. Lain. Lain. Ieu teu bisa. Antrembet. Perjalanan pulang yang biasanya setengah dari perjalanan pergi akhirnya menjadi 3 kali lipat. Ya cukup lumayan lah. Sekedar melemaskan otot-otot karena udah lama kita nggak ke gunung. Dan sampai di sini perjalanan kita hari ini, Bro. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Untuk ke depan kita akan mulai menjelajah gunung lagi. Salam Aprak. Mangprak! Tuh kan asa kungeunah bi pasti kan dako dako ada putang geunah bah lambaikan tangan ya ka dia bah tah kitu atuh.